Ramai orang keliru antara kejayaan dan pencapaian. Banyak orang yang sudah mencapai kemewahan yang diburu tetapi mereka belum dapat merasakan kejayaan sebenar. Untuk mengetahui maksud pencapaian dan kejayaan, mari dengarkan kisah The Gathering of Titans. Assalamualaikum. Jika anda join Telegram saya ustazzul.id, anda akan mendapat bahan dan nota yang lebih tersusun yang boleh dibuat rujukan. Jom bersama. Setiap tahun ada sekumpulan usahawan yang berprestij berkumpul di Miss Endicott House di luar Boston. Mereka menamakan pertemuan mereka sebagai The Gathering of Titans. Pertemuan yang mereka adakan bukanlah sesuatu yang membuang masa dan tidak berfaedah. Bukan kerana nak main golf, bukan disebabkan ada majlis makan mewah atau benda sia-sia lainnya. Setiap tahun akan ada 40 hingga 50 business owner akan spend 4 atau 5 hari dari awal pagi sampai ke petang. Pelbagai penceramah tamu dijemput untuk menyampaikan pemikiran dan idea mereka. Dan kemudian ada perbincangan yang akan dipimpin oleh beberapa orang yang hadir. Acara ini semacam muhasabah tahunan bagi menilai perniagaan dan pencapaian masing-masing. Penulis buku Start With Why, Simon Sinek, menceritakan bahawa dia pernah dijemput untuk hadir dalam pertemuan itu. Katanya pada hari pertama ada soalan yang dikemukakan kepada peserta. Soalannya adalah berapa banyak dari kalangan mereka yang telah mencapai matlamat kewangan mereka. Kira-kira 80% mengangkat tangan, kata sini. Tetapi jawapan untuk soalan seterusnya sangat membawa maksud yang mendalam. Semasa tangan mereka masih di udara, kumpulan itu kemudian ditanya lagi, berapa banyak dari kalangan anda merasakan sudah berjaya? 80% yang mengangkat tangan tadi menurunkan tangan mereka semula. Mereka merasakan mereka belum berjaya walaupun mereka sudah mencapai tahap kewangan dan kehidupan yang dikehendaki. Mengapa ini terjadi? Acara ini adalah tempat berkumpul para usahawan yang berjaya di Amerika. Kebanyakan dari mereka adalah jutawan. Ada di antara mereka yang dah tak perlu nak bekerja lagi kerana sudah memiliki kekayaan yang cukup. Namun kebanyakan dari mereka masih merasa belum berjaya. Apa yang terjadi sebenarnya adalah kebanyakan dari mereka sudah hilang purpose kenapa mereka memulakan perniagaan itu. Mereka merindui zaman awal semasa mereka memulakan perniagaan. Masa syarikat mereka masih duduk di bawah rumah. Masa tengah struggle untuk buat sesuatu. Masa jatuh dan terus berusaha untuk bangun kembali. Mereka merindui saat-saat itu. Masa itu, purpose mereka atau why mereka sangat kuat. Sekarang, mereka merasakan perniagaan mereka tidak lebih dari hanya sekadar menjual barang dan menghasilkan duit semata-mata. Mereka sudah hilang why mereka. Sepanjang mereka berdiskusi, air mata mereka tidak henti-henti mengalir mengenangkan semua itu. Kisah yang dinukilkan oleh Sinek ini membuktikan kebanyakan orang yang mencapai sesuatu, mereka belum merasakan benar-benar berjaya. Mereka merasakan kesunyian walaupun dalam kemasyhuran. Ini kerana kejayaan tidak sama dengan pencapaian. Kejayaan adalah perasaan, manakala pencapaian adalah kebendaan. Adakah anda hanya ingin menjadi mereka yang berjaya mencapai kebendaan tetapi masih belum dapat merasakan kejayaan di hati anda? Kita ingin menjadi mereka yang menggabungkan antara kejayaan dan pencapaian. Syaratnya mudah. Jangan kita hilang big why kita. Mari kita terus memburu big why kita dan purpose kita. Anda mesti tahu apa big why dan purpose anda. Jangan berhenti memburunya. Jika tidak, jiwa kita akan kosong walaupun kita sudah kaya. Ayo transformasikan kejayaan kita dan pencapaian kita. Terus kuat untuk kita pasak big why kita demi perubahan. Assalamualaikum.